Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya teman-teman, dan dalam lindungannya dilancarkan rezekinya juga ya teman-teman. Oke lah teman-teman, di video kali ini kita mau membahas bagaimana sih bang cara tolak buah di bukit macam itu. Jadi teman-teman, sebenarnya tolak buah di bukit itu lebih senang daripada di dataran ya teman-teman. Apalagi posisi jalan kita ini kan ada di bawah ya teman-teman, jalan kereta untuk angkat buahnya teman-teman. Jadi lebih senang sikit. Oke lah, langsung aja kita jumpai tukang tolak ya teman-teman, karena tukang tolaknya ini lagi tolak buah nih teman-teman. Apa kerja Bang Dika nanti? Mana bos? Mantap bos. Oke. Enak tolak bukit apa di ratan bos? Macam inilah. Enak. Semak-semak masuk. Jadi senang tolak di bukit? Ya. Lebih senang tolak di bukit kata ya kan. Tinggal lempar-lempar aja kan? Ya, sampai bawah. Sampai bawah matinya, mampus. Matinya. Sampai bawah tinggal matinya. Tinggal nyusun buah. Mana wayung awas? As wayung. Semua. Karena kecil bergaya ya. Tuh dia buahnya ke bawah. Halo guys. Dia. Up. Andi aku kan. Nah, semalam lewat banyak dibuat dia yang kami di sini. Itu masih lumayan satu. Itu air itu. Enggak penting air kami. Potong pun baru 14 tan dan mau semua minta air. Bener kali keringet tuh ya. Iya. Cari-cari Bang Dik. Cari-cari. Gak boleh satu buah pun ketinggalan. Capek tukang potong jatuhkan. Apa yang motong tuh? Mana ini ya Bang yang motong? Bukan. Awak ada motong. Kadang susah, kadang senang. Ya, tapi lebih baik senang ya. Apalagi pas di atas ya kan, tukang tolak masih nyanyi-nyanyi. Kayak gini awak susah lah. Mana ada senang ngolaknya. Keringat pun bukan air lagi, bos. Jadi udah apa bos, air keringat bos? Udah sampai. Nana lagi nanah. Mak, udah kayak nanah deh bos. Ya. Kalian belum tahu kan keringat masuk mata itu kayak mana? Belum tahu kan. Seperti nangis kehilangan bini lah. Seperti ditinggal sama kekasih tersayang lah ya bos ya. Iya. Ayo dong. Ya. Lempar-lempar aja. Itu buah di bawah semua kumpul. Nanti tinggal susun. Itulah teman-teman kalau tolak di bukit. Dua ada ini. Udah nggak ada lagi. Ya. Di sini Bang Dik, di sini ada satu lagi. Aku kalau udah keringat banyak gini, makin semangat dia kan? Iya, enak nanti keringatnya udah hilang baru nggak enak lagi. Jadi ginilah teman-teman, agak susah sikit sih memang kalau lagi dalam semak-semak gini ya teman-teman. Harus dapat teman-teman, kalau nggak tukang potong pasti marah teman-teman. Udah perutnya buncit ya. Iya. Ayo. Dapat. Muak. Awas, oke. Okay. Pahit. Ada lagi tugas abang. Tinggal satu lagi yang diresam. Ada terresam. Ini apa? Monyet nanti bawa. Enggak, ada yang baru kok.
Ngeri. Janganlah, bos. Gak apa-apa, itu tan banting itu. Kalau itu memang lah. Ayo, ayo. Ya, itu dia duduk. Keren lah. Macam motor GP. Wih, nyampe bawa dia langsung. Langsung hilang dia. Di sini yang diresam, bukan di atas atas. Atas itu nggak ada. Macam ini. Keringat ini masuk mata nih. Gak tahu kalian. Di situ. Di situ dulu ada tiga. Ayo. Itu resam tuh? Hah? Nggak diresam di bawah-bawah pokoknya. Nyak. Kalau yang diresam cuma tinggal satu itu aja. Kalau apa tak payah susun aja lah sini biar ya lah. Jarang kok masuk sini. Nyangkut kau, biar ada kerjaan. Nah, itu semua buat teman-teman di bawah itu. Jadi seperti inilah teman-teman, kira-kira teman-teman cara tolak ya dia teman-teman. Ini kawasan udah lama nih teman-teman gak dimasukin nih teman-teman, semak betul ya teman, atas semak, bawah semak teman-teman. Soalnya ini kawasan udah 1 tahun sempet tak pernah kena potong ya teman-teman. Makanya ini kami lagi minta untuk di pruning nih teman-teman, sama untuk diracun biar senang kita potong teman-teman. Oke lah teman-teman, lanjut lagi kita teman-teman. Apa nanti kan bisa dipundak lagi. Wah, gaya. Woi. Sangkut kau. Oke lah teman-teman, jadi seperti itulah kira-kira ya teman-teman, tolak di daerah bukit ya teman-teman. Hanya menggunakan loading saya teman-teman ya. Jadi ini tinggal susun buah saja di bawah ya teman-teman. Jadi menurut teman-teman semua bagaimana? Lebih mudah tolak di bukit atau di dataran teman-teman? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video kita teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.